Dan pemirsa, memasuki masa kampanye pilkada di Mandailing Natal, Sumatera Utara, pasangan calon Bupati Saparudin Haji Miswar Daulay atau Sapaima mendapat dukungan dari Persatuan Seluruh Abang Becak. Kampanye ini terbilang unik karena sang paslon bupati ikut makan mie bersama yang disiapkan para abang becak ini. Persatuan Seluruh Abang Becak Motor Parbetor memberikan dukungan mereka kepada paslon Bupati Mandailing Natal, Saparudin Haji Miswar Daulay atau Sapaima untuk bertarung pada Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Dukungan dari para abang becak ini tak disia-siakan paslon Sapaima. Keduanya hadir karena bertepatan juga dengan telah dimulainya masa kampanye pilkada di Mandailing Natal. Tidak hanya sekedar memberi dukungan saja, para abang becak juga menyiapkan santapan sore bersama, yakni berupa mie rebus. Kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati diajak makan bersama di tengah-tengah kumpulan para abang becak. Atas dukungan Parbetor ini, calon Bupati Saparudin Haji berjanji akan lebih mengedepankan nasib para kawan marginal seperti para abang becak ini.